Ini visor kereta. Dia ada. Aku beli disc cover untuk penutup ni, untuk kunci. Kakak ni. Tada. Ha. Alright, so hi, assalamualaikum gang, welcome back to my channel Cheesy Nash. Alright, memandangkan aku tak tahu kenapa pada hari ni, okay. Jadi, memandangkan semua barang-barang yang aku beli kat Shopee dah sampai. So, for today's video, aku nak buat Shopee haul for accessory creator. Ooh. Okay, by the way, sebenarnya kan, aku kan beli kereta baru sahajalah nak mention kamu nak cerita apa aku beli kereta sebulan yang lalu. So, kereta aku tu memang bogel gila-gila, orang boleh tengok kat sini. Okay, mempandangkan kereta aku memang bogel gila-gila. So, aku belilah accessory creator yang aku beli dekat Shopee. Ha, by the way, sebenarnya kan, geng, accessory creator ni hampa boleh dapatkan dekat pusat kereta hampa lah. Contoh, kalau hampa beli kat Honda, hampa boleh beli kat Honda. Kalau kat Proton, boleh beli kat Proton. Kalau beli kat Proton, boleh beli kat Proton. Tapi, aku memilih untuk beli dekat Shopee. Harga dia lebih murah dan juga kualiti dia agak sama. Tapi, tak semua dekat Shopee tu kualiti dia yang bagus. So, apa kena pandai cari, apa kena pandai tengok review lah, okay. So, antara bahan-bahan. So, antara barang-barang yang aku dah beli ni, yang aku dah survey. Dan memang, kualiti dia memang tip-top dan harga dia memang super-super-super-duper murah. Okay, so, without wasting any time. Tapi sebelum tu, aku nak buat haul dulu perkara lain yang bukan daripada accessory creator. Ha, gitu. Alright, guys. Sebelum apa terus menonton video ni, please bantu aku kan dua butang je. Subscribe and comment banyak-banyak dekat video ni, okay? So, teruskan menonton. Okay, first item ialah aku beli baju lagi, geng. Ha. Macam mana apa tengok baju yang aku pakai sekarang ialah baju daripada Ombak Exclusive. Ui, astagfirullahaladzim, ya Allah. Jahat, korang jahat. Ha? Okay. Okay, so aku beli baju daripada Ombak Exclusive. Okay, why aku beli baju dekat Ombak Exclusive? First thing first ialah baju dekat Ombak Exclusive dia ada size plus XXL sampailah ke 7XL. Ha. So, selain daripada kualiti kain dia memang sangat-sangat padu, printing yang sangat-sangat tip-top. Yes. Kali ni aku beli untuk edition Hari Sukan Negara, guys. Okay, first aku dapat baju. Lepas tu, wow. Dapat face mask Malaysia, pakailah. Gitu. Okay, ha, dapat face mask, dapat free gift, bagus. Terima kasih. Okay, this is the baju yang aku beli. Tada! Ah, nampak tak design dia? Warna purple lagi sama macam baju ni warna purple. Tapi inilah design dia, okay? Hari Sukan Negara, and then belakang dia this. Sekarang ni buat masa sekarang aku tengah mengumpul baju yang bercolor supaya aku dapat buat video dengan pakaian yang lebih kemas lah macam tu, okay? So next item aku beli stiker. Untuk pengetahuan bahawa aku ada buat side income jugalah. Aku buat jual laksa kuah lemak. So for dressing area Pendang, hampa boleh DM aku je dekat IG aku, okay? Sebab aku boleh buat COD dekat area Pendang untuk rasa laksa kuah lemak anak teruna. Nama baru je, laksa anak teruna. So aku buatlah stiker untuk buah dekat aku punya Tupperware. Hampa tengoklah dia punya packaging masih sangat-sangat kemas. Aku order 200 kot, aku tak ingatlah. Dengan harga, hampa boleh tengok dekat tepi ni harganya. Aku ada kat Shopee, lepas tu design tu aku custom sendiri and then aku just minta mereka tolong printkan je stiker aku. Ha. So harga dia memang sangat-sangat murah lah. Memang sangat-sangat best, sangat-sangat murah. So aku tunjuk kat hampa the quality untuk stiker ni. Okay, kalau hampa boleh tengok kat sini. Kejap ya. Ha, this is the stiker yang aku design sendiri. Nampak tak? Ha, cantik kan? Dia macam, wah, so comel lah. So aku custom design ni. Aku akan buah kat Tupperware macam ni. Aku meniaga laksa dalam Tupperware ni. So aku buah kat tengah-tengah dia. Ha, so gitu. Nampak tak? Laksa anak cuna 0134447983. So seberapa kan laksa anak cuna dekat area Pendang, apa boleh DM aku, okay? Alright, next item ialah this. Ha, mesti apa tanya-tanya. Kamu datang apa tu? Datang apa lah next ni beli lagi kan? By the way, ni sebenarnya kita tak masuk lagi segmen kita yang sebenar untuk video hari ni ya. Ha, tak masuk lagi accessory creator, okay? So yang tada. Ha, sekejap aku buka dulu nak untuk apa. Aku ni macam nak cakap lah, sometimes kita kena juga buat bisnes yang memberi bukan saja mendatangkan keuntungan tapi memberi manfaat kepada orang lain jugalah. Ha, so this is antara bisnes yang akan memberi manfaat kepada hampa semua kalau hampa beli daripada aku, iaitu aku menjual buku. This buku dari hati ke hati daripada Idea Ramli. Okay, apa yang bestnya buku ni kan, ni ialah buku motivation yang
cara penulisan dia sangat mudah difahami dan sangat mudah untuk sampai ke hati kita. Dan seriously, banyak dah aku dapat feedback-feedback yang positif daripada customer-customer aku yang cakap buku ni best untuk dibaca, memang sangat-sangat menyentuh dan juga impact dia tu sangat memberi motivation lah kepada diri kita. Ha. Dia bukan saja memberi motivasi yang ke arah macam you hang kena buat, hang boleh buat, hang akan berjaya, hang akan berjaya, tapi tak. Dia akan memberi motivation ke arah Islamik sikit, ha, macam tu. So for those yang dapatkan buku ni, hampa boleh klik link dekat description, okay? Alright, so jom kita masuk ke tujuan utama kita buat video pada hari ni, iaitu Shopee Haul Accessory Creator. Ha, right, okay? Alright, ha, tu dia tu, tolong tengok baju. Ha, padahal dah beberapa hari dah aku tak dapat teruskan sebab aku ada masalah pribadi, ha, gitu, okay? So kita move ke item untuk accessory creator. This is the first item yang aku nak unboxing. Alright, untuk pengetahuan apa semua accessory aku tunjukkan dalam video ni antara yang termurah yang aku survey, okay? Ha, gitu. Okay, teruskan menonton. Aku nak kualiti yang bagus, tapi kalau tengok bunyi kipas yang agak kuat di belakang aku tu, minta maaf sebab mak aku tengah tidur. So aku pun tak boleh nak ingat-ingat sangat, aku macam kena jaga sikit lah. Ha, aku tak mahu je mak aku terjaga daripada tidur. Okay, nah, sekarang aku bising-bising sebab mak aku terjaga daripada tidur pula. Kesian mak aku. So sini ada dua item. Aku rasa mesti yang petau. So aku beli this cover untuk penutup ni dekat cermin belakang kan. Ha, aku beli untuk beza, aku beli dua. Yang bagusnya yang ni kan, dia dah setiap ada tu, double sided. So hampa just lekatkan je, it's easy kan. Eh, saya ingat lah weh. So next item ialah this. Ha, mesti apa tu tanya-tanya kan, menatang apa warna merah ni. Okay, sebenarnya aku beli this. Ah, hampa tahu ni untuk apa yang ni. Apa letak kat depan kereta, dia nampaklah macam tali tu. Untuk perhiasan je, dia bukanlah benda yang wajib ataupun benda yang perlu. So nak pasang ni pun sangat-sangat senang. Dia dah ada bagi nut and screw. So aku just pasang je lah nanti. Nanti aku tunjukkan untuk video perpasangan setiap item yang aku beli ni, okay? Alright, next item ni lah aku beli. It is, what is this? Ha, masih apa tu tanya-tanya kan? So aku beli this. Apa tengok, tada, ada benda ni dah. Apa tahu dia untuk apa. Dia untuk lekatkan dekat pintu kita tu. Focus please, focus please. This lah. Aku ambil warna silver sebab dia matching gila dengan aku punya kereta. Kereta aku warna biru, so aku ambil warna silver lah. Dia akan nampak lebih menyerlah gitu. Okay, okay, next item aku beli ialah this. Nah, sebenarnya dia ada packing elok tapi asyik yang buka. Okay, ni visor kereta. Dia ada tulis logo dekat situ. Nampak tak tulisan tu? Mana nampak tulisan tu? Tak nampak kot. Eh, silap ni, ni tulisan dia. Dia ada tulisan Bezel. So aku beli 4 set-set. Cermin depan, cermin tepi, kiri kanan belakang, semua aku beli, okay? Next item aku beli this. Mesti hampa tertanya-tanyakan benda apa ni kan. So kalau aku nak tahu ni benda apa, hampa kita tengok dekat next video, okay? Aku pasang all the accessories. Gitu. Okay, last but not least, aku beli this. Aku beli this. Tak muat masuk frame, so aku nak buka dia, okay? Okay, so ni aku beli dua. Ni cover untuk kunci, aku beli dua. Dan yang ni aku beli kapet. Okay, kapet ni ada tulisan Bezel ni. Okay, untuk pengetahuan apa, okay, untuk kapet ni, untuk kapet ni, yuk buang rambut. So, untuk pengetahuan apa, kapet ni aku beli dekat sini
harga dia RM30 something, tapi kalau beli dekat Prodo punya shop, tak silap aku dalam RM60 ataupun lebih lah. So yang ni lebih berbaloi lah harga. Bagi aku kualiti dia okey, sebab yang ni dia macam mudah lah. Sebab carpet yang sedia ada tu dia macam mudah untuk lekat habuk. So kalau kita pakai carpet ni untuk dekarbonate, dia tak mudah untuk lekat habuk lah. Okay, dia memang nampak macam ni sebab dia lipat kan. So aku rasa kalau kena tengah kena cahaya matahari panas, nanti dia akan back to normal lah. So harapnya dia akan back to normal. Okay, so that's all for today. So aku harap suka dengan video-video yang aku dah buat untuk apa semua. Okay, so don't forget to like, share, comment, subscribe. Bye. Jangan lupa subscribe guys. Ada aku pernah